Ya, kembali lagi bersama saya, dan kali ini saya akan bermain map horror lagi. Oke, jadi pada video kali ini saya akan bermain Minecraft horror map berjudul Leatherface. Ya, di sini ada apa? Oh, ini yang bakal kita hadapin bentar nih, guys. Saya bisa baca rules. Jangan cheating, jangan hancurkan apapun. Oke, nggak ada lagi yang penting. Di sini ada kreatornya, Whiskey Slow. Oke, kita langsung aja mulai ya. Let's go, starting. A map of horror. Oh, ada suaranya ya. Saya harus sambil dengar ini. Oke, ada yang teriak-teriak katanya. Jadi video ini bakal ribut. Starting story mode. Leatherface, the mask of horror. Oke. New mission. Open the door. Sabar. Kita taruh bukunya di inventory dulu. Di area 1, cari chest, control room. Oke. Kita harus masuk ke area 1 dulu. Area 1-nya di mana? Oh, ini. Cari chest yang bisa digunakan untuk membuka control room. Oh, ini. Ini item mask saya bisa pakai kah? Oh, saya bisa pakai. Ada shield. Oke. Shield lagi. Biasanya map buatan Whiskey Slow ini selalu ada ininya, teman-teman. Apa? Selalu ada lawan bosnya, ada boss fight-nya. Jadi, saya harus siap-siap dengan cara mengumpulkan item-item. Oke. Oh, bisa naik tangga. Ada sesuatu kah? Ada sesuatu ternyata di atas. Kosong. Oh, control room open. Oh, nice. Kita harus buka chest itu supaya ini bisa kebuka. Nah. Ini kebuka. Harusnya ada sesuatu yang bisa dipakai untuk membuka area 2. Kita ambil semua gula-gulanya. Masuk ke sini, ada apa? Di area 2 ada apa? Di area 2 ada apa? Saya harus ngapain ini? Injak ini kah? Oh, ini. Nah, area 2 kebuka. Area 2 kebuka, kita balik lagi ya. Let's go. Area 2. Di area 2 kita harus ngapain? Hello, saya butuh misi baru nih. Di sini saya harus ngapain? Ini nggak bisa dibuka ya? Oh, ada ini tombol. Aktif generator. Ini. Oke, generator udah nyala. Sekarang saya harus kemana? Open experiment room. Ada Freddy's glove. Saya bisa pakai kah? Oke, kita bakal pakai untuk melawan siapapun yang menghalangi kita. Ini apa? Kita minum coba. Oh, nice. Experiment room itu yang mana? Yang ini. Masuk. Oke. Oh, selamat datang, Andy, please. In this room, we have a serial killer. Oke, di ruangan ini kita punya pembunuh berantai. Mana? It is said that family bla 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 bla. Kalian baca sendiri ya. We have him here because I killed too many people. He cannot be free. Do you want to see it? Oke. Just an option. Iya atau tidak? Apakah kita mau ketemu Oh, kita disuruh jaga pembunuh ininya, teman-teman. Pembunuh berantainya. Kita terima atau enggak ya? Kita terima aja deh ya. Kita harus jaga dia di dalam kandang biar enggak keluar dan membunuh orang-orang di luar. Excellent. Oke. Mana dia? Saya mau lihat. Oh, kita baru mau dikenalin. Mana dia? Oh, ada suara. Door open. Oh, di sini. Bukan, mana? Oh, itu. Itu kah? Wow. Dia kok ke saya kejar? Walah. Kok malah saya yang di penjara?
Oh no. Lo? Apa yang terjadi di sini? Saya pusing, saya bisa ambil itu barel. Oke, ada panah dan ada ini. Apakah saya harus tembak blok itu? Blok ini kah? Oke. Ini kebuka, nice. Lari? Kenapa harus lari? Oh my god. Oh, ini apa? Elevator nyala? Oh, oke, udah. Nice. Kita kemana nih? Keluar dari elevator. Oke, misi baru. Cari kunci. Oke, kita butuh kunci. Kita harus cari golden sewer. Oke, oh golden key. Kita harus cari golden key. Kita harus ke sini. Ini saya di mana sih? Cellar. Ada patung di sini. Oke, ada sesuatu kan di sini. Ada ini senjata lagi. Ada healing, potion of healing. Nice. Oke, di sebelah sana. Kapak juga. Potion of healing lagi. Di sini ada apa, please? Kunci. Oh, dapat helm. Ini juga, ini apa lagi? Oh my god. Kita pakai helm aja. Ini apa di depan sini? Halo? Tempat apa nih, guys? Ada Among Us. Oh my god, kita pakai lah Among Us. Nice. Masuk ke sini ada apa? Bisa buka ini. Warehouse. Ada seseorang di depan. Ada boneka Annabelle. Kita mundur kah? Mundur ya, gak usah dekatin. Oh my god, nanti kita di jump scare lagi. Kok gak bisa balik? Oh my god, ada musiknya lagi nyala. Kita balik. Balik aja dulu. Udah punya gold kini. Ke sini. Please, saya udah punya. Nice, open. New mission lagi, kita harus ngapain sekarang? Keluar lewat sewer, beware there are monster below. Oke, hati-hati katanya, banyak monster di bawah. Kita harus kumpulin senjata dulu nih. Oke, kita turun ke bawah. Hello. Oh, ini kah? Zombie biasa nih. Saya bisa lawan kalau gini. Mati kamu, mati. Aduh, kok gak mati-mati dia? Oke. Saya udah mau mati nih. Minum ini dulu. Poison of healing. Please, saya harus berenang. Melawan arus. Demi menyelamatkan diri saya. Oke, beneran ke bawah. Berenang ke bawah. Kanan atau kiri nih? Wah, ada seseorang di sana. Saya kesini dulu kalau gitu. Sesuatu kan di chest. Pisau. Di sini ada apa? Oh. Apa itu? Leatherface is here. Go to the other side. Oh my god, no. Ada dia. Saya salah jalan, harusnya saya ke kanan langsung tadi. Oke. Oh my god, dia ngejar. Tapi di sini ada orang juga. Kita lewatin aja. Oke. Aman. Ini apa? Strength candy, oke. Kita bawa ini. Warning, there is no light. Risky area. Saya punya torch. There is no light. Risky area. Oke. Oh my god.
Wah, kok dia goyang? Walah mati. What? Ngulang dari sini. Oke, kita udah balik lagi ke sini. Kok enggak ke-save ya? Oke, sabar-sabar, saya harus makan ini dulu biar kuat. Wow. Oh my god. Damage dia, men. Besar banget damage dia. Saya jadi takut mati. Oh, siapa nih? Makhluk apa nih, guys? Ada chest di situ, sabar. Oh, enggak ada apa-apa yang bagus. Waduh, ini di sini hujan ya, guys. Jadi kalau ribut, mohon dimaafkan. Di sini hujan deras, guys. Saya jadi kayaknya harus teriak-teriak deh. Di sini ada tangga. Apakah saya ke tangga? Oke. Okay. Oh, jangan. Saya kejebak nanti di sini. Oke. Okay. Kita ke sini aja. Saya bisa pegang torch di sini. Ada makhluk di dalam. Oh, di sini ada. Sabar-sabar, kita kalahin dulu nih. Oke, okay, nice. Kamu sini. Oke, okay, 2 kali hit doang. Ini babinya bisa saya ini kah bunuh? Dia bawa chest, guys. Nice. Apa isi chestnya? Pedang. Sabar, di situ ada pintu. Saya ke pintu kah? Apakah kita ke pintu, guys? Ayo, let's go. Follow the path. Complete the maze to enter the village. Oke, okay, kita bakal masuk labirin ya. Oke. Okay. Di mana labirinnya? Di mana labirinnya? Kita maju aja terus. Di mana we labirinnya? Oh, di sini. Kita masuk ke labirin. Oh my god, kita harus kemana nih? Will torch everything looks better. Oke. Okay. Ini videonya saya bakal percepat ya sampai kita dapat tujuannya. Oke, okay, sepertinya kita udah sampai di village-nya. Nice. Oh my god, ada ini. Turun kalian, mundur kalian, mundur kalian. Oh, mau mati saya nih, mau mati. Sabar. Kayaknya lebih besar damage ini ya, kapak daripada itu. Oke. Okay. Iya, benar. Maju kamu sini. Yah, mati. Sini kamu. Nah. Mampus. Nah, kita dapat crooked hook. Apakah itu dibutuhkan? Ini gunanya apa? Wah, malah ada zombie di situ. Kenapa saya pencet, men? Oke, kita langsung aja lari ke sini. Sepertinya kita harus ke sini. Nice. Tutup. Oke. Kita udah sampai di village-nya. Apa yang terjadi di village ini? Oh my god. At least we meet again. Sabar, kok ini saya familiar sama lokasinya? How is it possible that you are still alive? Ini yang ngomong siapa lah? Story. Immortal perhaps? Ini saya lokasinya kok tahu ya? Kayaknya ada map dia yang lokasinya di sini juga deh. Oh my god, di dalam rumah ada siapa nih? Ada monster. Oh my god. Oh, mana Leatherface-nya? Katanya dia datang. Sabar. Kita sembunyi dulu. Oke, kita makan strength candy kita. Dan saatnya menyerang Leatherface. Leatherface-nya yang mana? Leatherface-nya di mana? Mati kamu. Oh, ini kah? Bukan. Siapa? Ini kah yang di atas?
Ya bukan, kayaknya itu Sandra deh, bukan ini orang jahat. Oh ini dia. No. Waduh. Kita udah tahu posisi dia, kita harus bunuh dia. Kita harus bunuh dia. Sini kamu. Dia di mana? Dia di mana? Oh, itu dia. Walah, kuat juga dia. Sini kamu. Oh, mati dia. Nice. Sekarang apa yang terjadi? Dia udah mati, guys. Kuat, nggak terjadi apa-apa. Ya udah dah, kita keluar. Kalau gitu exit. Saya butuh apa? Oke, kita escape. Oke teman-teman, jadi itu saja untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.